guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni aku nak cerita pasal, kira aku memang straight to the point je ni. And hari ni topik kita pasal equipment untuk record motovlog. Okay, first video aku pakai Hero 4 Black. Aku pun masa tu beli second hand je. Aku beli second hand dekat Carousel, dapat dalam market masa tu dalam 4.5. Aku beli masa tu memang aku tak ada lah plan nak spend on quality ke apa, sebab aku fikir ya just nak try dulu kan. So aku pakai Hero 4 Black tu, memang boleh pakai kalau kau nak buat motovlog ke apa. Memang dia punya mic pun tak payah nak pakai adapter ke apa ke kan. Memang senang lah. Hero 4 memang untuk starter memang senang lah. Tapi dia punya problem is dia tak ada hyper smooth lah. Ya lah, teknologi tahun 2000 berapa kan. Dia punya hyper smooth tak ada. So kalau aku dulu nak record 4K pun, kalau kau boleh tengok yang SKV Iran ni aku buat, memang dia punya footage memang bergegar-gegar. Lepas tu tak, kualiti dia tak, kira kalau kau tengok tahun 2021 ni kira tak tune lah. Sebab dah keluar Hero, sampai Hero 10 kan sekarang. Masa tu Hero 10 belum keluar, masa tu Hero 9. So memang kalau orang tengok memang nampak janggal lah, nampak video 4K pun jadi buruk. Sebab tahun lama punya lah. Okay, and then aku berminat tengok, aku tengok Insta360 punya video kan, dia macam nice lah. Sebab ya, itu antara inting lah sekarang. So aku beli Insta360 1R sebab aku memang, ya masa tu Hero 4, lepas tu aku nak cari 360, so memang 1R ni berbaloi lah. Sebab dia ada lagi satu, 1X2. Ah, itu memang dia punya 360 lagi cun. Tapi sebab aku fikir macam why not beli yang ada 4K macam GoPro kan. Okay, and then aku beli yang tu pun second hand juga, dalam 1400 aku dapat. Lepas tu aku buat dia punya stabilization untuk gambar goyang-goyang tu tak ada sangat, sebab dia ada low state stabilization. So aku ada buat juga video on board pakai 4K dia. So memang kualiti dia cun. Cuma dia punya wide tu tak wide macam GoPro lah. Kalau kau tengok GoPro ni kan, aku record dia boleh sampai sini tau. Kalau yang tu maybe dia sampai sini, oh sampai sini je kan. So that's why aku boleh pakai lah kamera tu. Cuma aku banyak tengok video-video Mak Saleh, dia orang punya video memang wide kan. So aku inspired lah untuk buat sama macam dia orang. Yang memang channel yang aku look forward is channel Ride POV ni. Dengan dia punya sound tu memang aku memang follow dia lah. So that's why aku cari Hero 8 ni. Hero 8 Black, market sekarang second hand dalam 1300, 1200 lah macam tu. Masa aku beli ni aku dapat dalam 1100. So memang lucky lah masa tu 1300. Even Hero 7 pun sekarang ada orang jual 1100. So why not aku ambil Hero 8 terus kan. So aku dah, kamera bagi aku Hero 8 ni dah memadai lah. Sebab Hero 9 kau boleh record 5K, tapi untuk kau masuk YouTube, resolution paling max boleh pergi 4K lah. Kalau kau beli, kalau kau record 5K pun, kau akan downgrade, bukan downgrade lah, kira kau downscale resolution tu dari 5K ke 4K. Tapi detail dia lagi cun lah. So aku fikir Hero 8 ni pun aku rasa dah memadai lah. Then settle bab kamera, bab mic pula. Okay, mic untuk motovlog ni enemy kita paling ni lah. Kalau motovlog ni kan, wind sound lah. Wind sound ni memang
Yang kau naik motor, kau bawa, angin tu memang akan bunyi lah. Sebab yalah, kau naik motor kau pakai helmet je. Lagi-lagi kalau open face, kalau tak ada, kalau tak full face memang angin kuat lah. So first mic aku, aku cucuk. Kira mic murah je lah untuk Hero 4 tu. Aku beli dalam RM7 je kat Shopee. Dia ni apa hal? Aduh, accident. Dalam RM7 kat Shopee. Tapi surprisingly korang boleh dengar balik lah aku punya channel tu, memang quite clear lah. Cuma bunyi dia capture juga bunyi exhaust aku. Tapi bila high speed memang bunyi angin tu mengganggu lah. And then aku try beli. Okay lah, lepas tu aku terus, sebab aku nak dapatkan betul-betul bunyi sound kan. So aku belilah Zoom H1N ni. Zoom H1N ni dalam RM400 juga lah aku spend. Sebab aku cek second hand tapi tak ada orang jual. So aku beli baru dalam RM400 lah masa tu. Dia antara portable apa, external recorder yang murah lah. Sebab RM400 kan, macam ada je lagi brand-brand lain. Zoom memang orang kata paling power lah. Sebab dulu masa study pun aku buat sound design pakai mic H1N ni. Okay, so aku beli benda ni untuk record pure sound. So kau boleh dapat bunyi sound tu lagi clear. Dan aku campak dalam bag je. Aku punya setup, aku campak mic ni dalam bag. So memang dapat clear lah. And then aku belilah satu mic yang, sebab Zoom H1N ni dia boleh cucuk tau kat lubang tepi tu. Aku beli. Cucuk mic dekat situ, dia jadi kira, kalau aku cucuk mic tu kira deep capture through H1N lah. So aku boleh kawal angin apa semua. Kalau kau cucuk GoPro terus, kau memang dapat direct tau. So dapat kau boleh kawal lah kau nak kuat macam mana, kau nak slow macam mana kan. So sekarang macam tu lah setup aku. Aku buat kira tak adalah aku start terus beli benda buah mahal-mahal kan. Kira aku improve sikit-sikit. So lagi satu benefit pakai Zoom H1N ni, kau ya, kalau kau cucuk mic kat GoPro, kau dah setup kat helmet kau, kau dah mount semua. Kalau kau pakai Insta360 yang macam kau nak pacak mic kat belakang, kau tak boleh dapat lah sound tu. Sebab ya, kau dah cucuk kat GoPro kan, macam mana kau nak cucuk dekat H1N? So aku malah nak beli banyak. So memang setup aku pakai Zoom H1N ni. So even, so bila kau dah record, nanti masa edit tu kau boleh sing lah kat mana-mana pun. Contoh kau nak record sound saja kan, kira asing lah Zoom H1N. Nanti aku cantum dengan Insta360 punya kamera lah, punya footage. So that's why lah aku biasa dengan setup pakai Zoom H1N ni. Sebab walaupun ada wire-wire semua ni kan, tapi tu lah, kira orang kata bagi aku senang lah. Kira kalau kau nak tukar helmet pun, kau boleh cabut je mic ni kan. Sebab aku selit je dekat cheek pad helmet ni. So itulah aku punya setup. Weh, lori. So aku buat apa-apa aku cakap semua tak mutu lah.
membantulah aku punya, aku share korang aku punya setup ni kan. Sebab tu lah bila kau bawa motor bising, exhaust kuat, lepas tu laju bunyi angin tu memang mengganggu lah. Weh, ni motor apa ni? CBR. So aku rasa sampai sini je guys. Anything korang just stay tune for more video. And yes, jumpa korang in the next video. Ciao.